Jadi guys, ini aku berangkat dari rumah aku menuju ke Santera de la Ponte. Santera de la Ponte ini berada di Pujon ya guys, dan Pujon itu ikut Kabupaten Malang meskipun dekat sama Kota Batu, tapi ini ikut Malang sendiri. Dan sekarang kita ngelewatin jalan berliku-liku dan ini namanya Payung ya guys. Jadi dari Kota Batu menuju ke Santera de la Ponte itu deket banget, cuma 5 kilometeran aja. Jadi jangan khawatir sama parkirannya, di sini luas banget. Dan aku kesini tuh hari Senin, rencananya sih memang biar nggak padat banget, ternyata banyak banget yang kesini. Jadi dan aku kesini pas siang banget, kita lupa nggak bawa topi, jadi kita bakal kosong di sini. Two, three, four.
Jadi tuh di sini kita bisa foto sama burung juga dan sama hewan iguana ya tadi. Dan itu tuh berbayar 5.000 aja. Dan ada juga foto 3 dimensi yang nanti kita bakal berasa ada di Korea langsung, itu berbayar 20.000 per orang. Gimana guys? Seru banget bukan? Di sini tuh banyak banget spot foto. Sampai kalian bakal bingung mau foto di mana karena semuanya itu cantik-cantik buat kalian yang fotoholik banget. Dan ini aku kasih satu bocoran fotonya. Oke, lanjut ke tempat selanjutnya. Kita udah keluar dari Little Korea. Dan karena tujuan utamaku ke sini karena pengen main perosotan dan ternyata perosotannya itu ada di atas sana, guys. Kita harus jalan kaki dulu ke sana. Tapi karena pemandangannya di sini bagus banget, jadi aku akan menikmati pemandangan di sini dulu. Jadi di sebelah kanan sana yang berwarna-warni itu adalah stan-stan cemilan ya guys, bukan makanan, tapi di sini lebih banyak jual cemilan. Kalau kita lapar, kita haus, kita bisa beli cemilan di sana ataupun beli pop mie. Later.
Nanti kalau belum berhenti jangan dilepas dulu. Siap. Satu, dua, tiga. Yeah.